Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Riza Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ada baiknya teman-teman cuci tangan saat bersih, saat jaga kesehatan, terus tetap channel ini di rumah saja. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone ternama, yaitu adalah Samsung. Dilansir dari berita ada dari Tempo.com, yaitu nomor kamera 200 MP Samsung Galaxy S23 Ultra menguat pakai sensor baru. Jelasannya yaitu S Universe menguatkan kabar kalau calon kamera Samsung Galaxy S23 Ultra akan memiliki kamera. Pada akun pribadinya tertanggal 10. Terkonfirmasi memiliki pixel 0,60 UM pada sensor 1/1.3 dengan aperture f1.7 di depan. Ini berbeda dengan modul iSocial HP One atau iSocial XP3. Sensor kamera 200 MP dari Samsung saat ini dan telah digunakan pertama oleh Motorola. Ukuran XP1 adalah 1/1.22 dengan XP3 adalah 1/1.4 dan pixel 0,56 UM. Sensor baru yang dikabarkan S Universe pas berada di antara keduanya. Dan pula kalau Galaxy S23 Ultra akan mewakili desain kamera dari pendahulunya S22 Ultra karena akan mempertahankan modul periskop 10 MP yang telah berusia 2 tahun. Modul itu pertama muncul di Galaxy S21 Ultra. Rumor lain mengabarkan kapasitas baterai 5000 mAh dan pemindai jari yang lebih besar. Ingat, masih ada waktu beberapa bulan hingga peluncuran resmi. Mungkin banyak hal yang dapat berubah sampai tiba saatnya Samsung meluncurkan generasi flagship terbarunya itu pada tahun 2023 mendatang. Sementara menunggu, berikut adalah sekilas tentang Samsung Galaxy S23 Ultra yang telah diumumkan tahun ini. Nah, katanya mengusulkan Galaxy AMOLED 2x dan 6.8 atau AMOLED 6.8 dan resolusi 120 HDR 10 Plus serta kecerahan puncak 1350 nits. Prosesor yang digunakan Snapdragon 8 Gen 1 4nm yang dipadukan dengan RAM yang bervariasi 8GB dan 12GB. Sedangkan prosesor penyimpanan bervariasi antara 128GB, 256GB, 512GB, dan 1GB. Pada bagian belakang memiliki kamera utama 108MP f1.8 23mm wide 1/1.33 0,8 UM PDAF laser AF OIS TOIS. Cuma terdapat 10MP periskop telephoto, 6MP telephoto, dan 12MP ultrawide. Dan pada bagian depan memiliki kamera 40MP f2.2 26mm wide 1/2.82 0,7 UM PDAF. Kapasitas baterai ditanamkan 5000 mAh, sudah setara dengan yang dirumorkan untuk Galaxy S23 Ultra. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama, itu datang dari produk Samsung, yaitu dengan dari berita online dan Tempo.com, yaitu rumor kamera 200MP Samsung Galaxy S23 Ultra menguat pakai sensor baru. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini, jangan klik subscribe, like, komen, dan share, dan tekan tombol loncengnya agar saya mendapat notifikasi tentang video saya tentang televisi Amoxina tutorial dan agar selesai tip kembang. Terima kasih.